Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah kurang lebih 4 tahun saya vakum di YouTube ya, saya memutuskan untuk kembali dan lebih memfokuskan dalam hal ini. By the way, yang dulu saya mulai kasih konten-konten itu kan saya lebih ke traveling ya, tapi sekarang saya mau buat lebih universal, jadi natural, karena pertama sekarang profesi dan juga dan saya sudah berbeda. Ditambah lagi saya sekarang sudah berkeluarga dan punya anak ya. Oke, saya sekarang untuk di video ini lebih ke sharing masalah usaha ya, karena seorang laki-laki. Tentunya harus bertanggung jawab ya dalam hal mencari nafkah untuk keluarga. Hari ini saya mau berbagi bagaimana cara untuk menjadi seorang pengusaha di bidang kuliner. Kebetulan sekarang saya lagi di tempat di kios saya, di kios di tempat warung makan ya. Saya akan kupas tuntas dari awal bagaimana prosesnya, gak cuma proses masaknya aja. Saya akan kasih lihat bagaimana saya berbelanja, bagaimana saya menghitung food costnya, dan juga tentunya bagaimana cara masaknya. Sekarang kita lihat nih menu hari ini apa yang saya masak, oke? Ini dia. Demi goreng saya tinggal sedikit lagi. Ada ini ya. Apa namanya? Ayam bumbu rujak di depan ayam bakar, telur rebus. Ini ada ikannya, etem depan ikan asin, dan ini kikil. Yang lainnya seperti biasa di warung-warung makan pada umumnya. Ada lauk-lauknya semua, di sini sayur-sayurannya. Soto. Dan di ayam fried chicken. Kebetulan ini masih panas, jadi saya simpan di luar dulu sebuah. Setelah dingin baru saya cover. Dan ini tempat masaknya, ini buat display makanannya semua, ini buat billing, dan ini tempat makannya, bisa dilihat sih ya. Saya bos kilo ini tukang ayam terbaik di sini. Potong berat. Ya, yang ayam ini lebih milih yang fresh. Hari ini kita pesan ayam buat fresh chicken. Jadi potongannya potongan standar. Kalau untuk ayam goreng atau bakar kita potong 8.
atau 10. Sekarang tepatnya di pasar Cikembang ini. Emang gak terlalu ramai seperti pasar biasa ya, karena ini bisa dibilang pasar baru. Oke, nanti kita lanjut lagi jalan selanjutnya. Sekarang kita lagi mau belanja sayuran nih. Kebetulan di sebelah ayam yang tadi ya, saya memang biasa belanja di sini. Kenapa? Karena di sini walaupun sedikit barangnya komplit. Di sana masih ada lagi tuh. Itu si abangnya tuh barangnya. Ini sayuran yang kedua. Kemana? Tadi sih. Tempat sayuran yang kedua. Ini enaknya lebih murah ya daripada yang lainnya. Dan juga ada barang-barang yang memang di tempat lain gak ada. Contohnya kayak ini. Tapi sekarang saya lagi beli bawang dulu, karena stoknya udah benar-benar habis. Oh, gedung lo banyak. Tinggal paling gede 2 hari. Sama senang. Heeh, biar Ali mesti jajan. 11 itu nya. Itu yang beli tapi budget teker ngepas. Tinggal yang lauknya hijau deh. Tete atasnya nih. Tinggal lauknya sih. Wow. Ini ayam. Biasa beli bumbu-bumbu jadi, cuman saya cuma perlu sedikit aja buat tambahan biar lebih kuat aromatiknya. Selebihnya saya lebih pilih yang fresh, bikin sendiri. Dan sekarang lagi di jauh juga ya dari pelabuhan. Benar kak? 10.000. Atau nomor? Sekarang tinggal pulang kayaknya nih, karena yang dibutuhkan semua udah didapat. Sayurah. Di sini kan juga ada sih banyak. Sekarang lagi gabut.
Waktunya kemon.